kalau sebelum main ya biasanya sugesti saya itu biasanya saya mengaji. Ya, biasanya saya mengaji, biasanya itu kalau sebelum berangkat ke stadion mungkin atau di bis saya telepon orang tua dulu, semua anak sekarang sudah punya istri. Nah, setelah itu selesai baru saya ngaji. Mungkin itu masukan dari pelatih saya dulu waktu saya di Liga 3. Dulu sebelum saya seperti sekarang ini, beliau menganjurkan saya dulu sholat tahajud dan juga baca Yasin. Baca surah Yasin, pokoknya semampunya ridho. Pokoknya waktu malam itu ridho baca Yasin, semampunya ridho berapa kali baca surah Yasin itu. Dan alhamdulillah, dan saya enggak ketinggalan, sebelum berangkat saya selalu ngaji surah Yasin itu. Oke.